Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ipan. Kali ini gue bakal ngasih gift code terbaru dari game Eternal Evolution. Ya, ada bentar, tadi lupa berapa kode ya. Oh ya, ada 5 kode yang bisa gue cobain. Apakah semuanya bisa atau enggak, kita cek lagi nanti. Oke, untuk masukin kodenya ya, seperti biasa, klik iconnya. Terus di setting, nah give kode langsung ada. Oke, biar cepat. Mana tadi? Oh ya nih, udah gue copy kodenya. Oke, udah kelihatan ini apa, gue nggak tahu, tapi ini kayaknya kemudian. Ini bukan. Oke. Kode kedua. Coba kode ketiga ya, kode ketiga. Expired, cuy. Cuma ada dua berarti ya. Expired juga. Masa cuma satu? Aduh. Bentar ya, bentar. Oke, gue dapat lagi kodenya ini. Gue coba dulu ya. Coba dulu, kita coba-coba itu kodenya. Oh, oke, dapat. Bisa nih. Lumayan banyak nih kodenya nih. Aduh, sampai lagi. Expired juga ya. Kita cobain aja semua kodenya. Aduh. Ini udah habis, cuma dua kode doang yang bisa ya kayaknya. Expired juga. Itu cuma dua kodenya bisa. Tata pesta. Oh, oke, ini ada nih. Tapi ini kode new player ya. Coba. Kodenya. Oh, bisa nih, bisa. Banyak nih new player nih. Oke. Very nice.
Udah pada habis sisanya, udah pada nggak bisa live sih harusnya sih. Coba kita tes, masih bisa nggak nih? Oh expired, oke okay. Nggak ada lagi seperti habis itu aja kodenya. Tapi kebanyakan tadi kode yang barunya cuma dua ya. Tadi sisanya itu kode yang apa sih namanya? New player. Coba kita cek feedback. Ini apa ya? Kita baca skill. Oke, ini bisa di apa? Recruitment belum belum ada ya? Apa enggak? Tadi gimana caranya ya? Wah. Mana ya? Ini ya? Ini bukan ini, event cuy. Tapi ini mana ya? Di mana ya? Ini dia nih. Oh 2007 lah. Mahal juga ya. Gak bisa cuy. Belum bisa cuy. Coba-coba kita mainin dulu aja nih. Tadi sampai stage berapa ya? Gue lupa sih, coba 26 kok gak salah.
dua lagi, dua stage lagi, eh terakhir, eh enggak ya, dua lagi deh, habis ini sekali lagi 27 ya, tujuh. Balik dulu, kita cek semoga oh lagi atau lagi kenapa game ini meras gue ngerasa blur gitu ya pas settingan dari emulator gue nya ya. Ya elah, kalah cuy. Masa kalah sih. Dapat tuh 10 kali. Gajahnya gini aja. Turun dari atas, cuy. Langsung. Ah, dapat satu, tapi ya. Pastinya tidak diharapkan cuy. Coba ini gak bisa ya. Ya elah, parian parah parah. Ini gak dapet SSS berarti kalau ini apa? Sini sama elite doang cuy. Ya elah ini game masih sampai elit doang. Gajah normal nggak bisa dapet ini apa? Agak sulit ya. Oke, kayaknya sampai situ dulu aja kayaknya sih. Bagi yang main silakan tadi kodenya yang masukin yang ID lama kayaknya cuma bisa masukin 2 tadi di awal. Kalau yang baru ya bisa masukin tadi beberapa banyak loh. Oke. Sampai di sini videonya. Terima kasih udah nonton. See you next video. Bye bye.